Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton di studio dan juga di rumah. Bersama saya lagi Dia minggu ini dalam rancangan Borak Jelah. Ha, pada yang tertanya-tanya kenapa Dia berkeseorangan minggu ini? Ha, Abang Nizal Muhammad kita sebenarnya telah pun berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Semoga ibadah Abang Nizal kita diterima dan selamat kembali bertugas semula di set Borak Jelah. Ha. Kalau minggu lepas kita ada personaliti TV luar negara, Ellen DeGeneres datang ke set Borak Jelah. Minggu ini tak kurang hebatnya, seorang wanita, seorang pengacara, seorang ibu, seorang yang berjaya dalam bidang yang dicuburinya, tak lain tak bukan Puan Abby Fana. Apa khabar Puan Abby? Alhamdulillah Dia, seadanya. Kenapa tak jemput saya minggu lepas? Saya nak jumpa Ellen. Sebabnya minggu lepas kan Puan pun sibuk dengan katanya dengan program Hijrahku dengan TV9 kan? Yeah. Jadi Puan Abby, sebiasalah Borak Jelah ni kita lebih santai. Kita lebih, orang kata soalan-soalan tu lebih pada tidak bersifat serius. Puan Abby, kita tahu kan sekarang ni orang kata trend wanita berhijab, wanita bertudung menjadi kegilaan. Adanya majalah Hijabista, adanya pelbagai tudung fashion terkini. Tudung bawal, tudung tak bawal, tudung kembung, tudung tak kembung. Tudung saji pun ada. Eh, tahu juga ya? Tahu. Kita ambil kira semua tu kan sebab orang kata kakak ada, mak ada tudung kan. Jadi Kak Abby sendirilah, Puan Abby sendiri dari segi pemilihan tudung tu, suka kepada tudung tradisional macam tudung bawal ke ataupun tudung moden? Saya tengok keadaan. Kalau keadaan terdesak, saya suka pakai tudung yang main sarung je. Tudung endon lah. Tudung main sarung je tu kan. Memang betul kalau sepintas lalu nampak macam rumah ke apa. Tapi nak bawa macam mana, cemas kan, terdesak. Tapi kalau untuk berkerjaya, saya suka yang tudung macam ni. Walaupun dia melibatkan seni lilitan, ya, tapi lama kelamaan saya dah semakin mahirlah. Lilit-lilit ni kan. Maksudnya lilitan tu yang mahal lah. Ya, betul. Lilitan versi Abby Fana. Sebabnya yang kalau kita lihat sekarang ni fashion, yang satu ni lah apa dia yang saya rasa bersyukur sebab kalau dulu silam nampak macam kampung-kampung. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah ada kesedaran dan tahu tak ada juga tudung harga dia beratus-ratus. Itulah saya bila kita tengok kita buat kajian tentang tudung ni, harganya beratus tapi orang kata kita tak ada limitation. Tudung lebih mahal daripada baju. Itulah, kita tak ada batasan untuk wanita berhijab ya. Zaman kini betul tak? Ya, betul. Tapi satu perkara yang paling penting lah kita nak cakap nak berhijab ke, nak pakai tudung ke, bukan tudung saji bukan tudung periuk ya, ataupun kita nak berfashion. Okey, tapi yang paling utama asas tu ialah untuk aurat lah. Bila terlanjur sebut pasal tudung dan bisnes tudung kan, macam Puan Abby sendiri, ramai selebriti yang dah mula menceburkan diri dalam kata bisnes tudung, ada tudung sendiri. Puan Abby sendiri macam mana? Ada terfikir tak nak keluarkan penjenamaan ataupun brand tudung sendiri? Saya sebenarnya ada juga niat kan. Tapi saya takut. Saya juga tak laku. kena suruh saya promote lah tu. Sebab sekarang ni kalau tengok pun yang model-model pun yang muda-muda kan. Saya rasa kalau saya nak mulakan pun saya mulakan dekat Facebook dulu lah kan. Itulah. Kita test power dulu tengok pasaran tengok sebab dia melibatkan modal. Betul. Kan? Jadi terlanjur bersangka pergi keluarga ni kan. Sebenarnya ramai penonton tak tahu salah seorang anak Puan Abby ni melibatkan diri dalam dunia muzik, bermain kugiran. Jadi kita tengok Puan Abby Fana ni tak pernah pula menyanyi, tak pernah pula bermain piano, mengacara, menyampai radio. Tapi rasa-rasanya dari mana darah seni muzik tu mengalir? Adakah daripada keluarga Puan Abby sendiri pun ataupun ada sumber inspirasi lain? Kalau ikut salah sila keluarga saya, arwah atuk saya ni seorang penyanyi ghazal. Ghazal? Seri Mersing lah. Gitu. Mungkin juga. Dekat saya dia kandas, dia mengalir kepada anak-anak saya. Dia sekat lah. Tapi anak saya tak boleh menyanyi. Dia kalau menyanyi, saya cukup dengar. Jadi atas sejarah itu, dia bermain muzik lah. Laku ibu macam mana nak bagi galakan terhadap pemilihan karier anak macam ni? Macam mana agaknya nak bagi galakan tu? Pada zaman sekarang ni, awak pun tahu kan macam mana dia. Apa ni persaingan memang seni. Awak mesti ada kelebihan-kelebihan tertentu kan. Dalam pada masa yang sama, saya tak nak manjakan anak saya. Kadang-kadang dia kata, kenalkanlah dengan orang ni. Saya tu tak. Awak kena bermula daripada bawah supaya dia tahu pergerinya untuk apa berjaya dalam kerjanya. Itulah dia Puan Abby Fana. Memang banyak. Kalau nak cerita, memang tak cukup masa.
Jadi kepada penonton di rumah tu, kalau nak saksikan lebih lanjut lagi rancangan Borak Jelah, tunggu saya menang perspektif. Ya. Jadi kita kembali ke studio 1.